3 jalan setapak paling indah di dunia. Jika pada video sebelumnya saya membahas tentang jalan setapak yang paling berbahaya di dunia, tidak adil rasanya jika kita tidak membahas jalan setapak paling indah di dunia. Inilah jalan setapak yang paling indah di dunia. Jalan setapak indah pertama bernama Jalan Belukar Bambu Sagano. Jalan ini berada di daerah Arashima Sagano, Kyoto, Jepang, seluas 16 km persegi. Jalan setapak ini berada di taman yang memiliki lingkungan alam yang paling indah di Jepang. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena suara angin yang bertiup melalui rumpun bambu tebal. Suara angin di hutan bambu telah terpilih sebagai salah satu dari 100 suara di Jepang yang harus dilestarikan oleh pemerintah Jepang. Jika Anda ingin menuju ke jalan tersebut, kira-kira butuh waktu sekitar 25 menit dari pusat kota Kyoto. Danau Plitvice di Kroasia merupakan warisan dunia UNESCO sejak tahun 1979. Di danau tersebut terdapat sekitar 16 danau yang indah dan juga ada beberapa air terjun kecil di sekelilingnya. Untuk mempermudah jalan menuju ke tempat-tempat tersebut, ada jalan setapak yang panjangnya mencapai 30 km. Jalan itu dibagi menjadi dua, yaitu jalan kecil Plitvice 9 km dan jalan kecil Krokovola 21 km. Daerah sekitar Taman Nasional ini sekarang berkembang menjadi kawasan pariwisata. Ada ratusan hotel yang siap menampung para wisatawan lokal maupun asing. Tetapi wilayah Taman Nasional di mana Danau Plitvice berada sendiri masih dibiarkan dalam kondisi aslinya. Jalan setapak terindah di dunia lainnya terletak di salah satu negara bagian Amerika Serikat, Hawaii. Ada sebuah jalan setapak berupa anak tangga yang juga sering disebut sebagai anak tangga menuju langit. Jalan yang memiliki pemandangan terindah di dunia ini berada di Pulau Oahu dengan total anak tangga berjumlah 3.922 di atas ketinggian sekitar 2.800 kaki. Atau sekitar 850 meter. Namun pada tahun 1987, tangga ini ditutup untuk umum. Para traveler dan pendaki yang penasaran sama sekali tidak mengindahkan papan pengumuman yang melarang masuk. Kebanyakan para pendaki ini menyelinap masuk pada pagi buta untuk menghindari para penjaga tangga. Namun barang siapa yang ketahuan menaiki tangga tersebut akan dikenakan denda sebesar $1,000 atau sekitar 13 juta rupiah. Itulah 3 jalan setapak terindah di dunia yang terletak di 3 negara yang berbeda.